Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Marvin Power Rangers. Dimana terakhir Jason dan kawan-kawan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka setelah Jason berhasil menghancurkan bola kristal milik Golder. Keesokan paginya di kampus, Jason dan kawan-kawan sedang merayakan hari orang tua sedunia. Terlihat para orang tua mereka pun diajak ke acara tersebut untuk merayakannya bersama-sama. Akan tetapi orang tua dari Kimberly ternyata sudah bercerai, yang mana itu membuat Kimberly khawatir karena hari itu menjadi pertemuan pertama mereka setelah bercerai. Beruntung Trini mengatakan kalau kedua orang tuanya udah datang dan baik-baik saja, bahkan sedang mencarinya. Tak lama berselang, tiba-tiba anak buahnya Rita datang menyerang mereka berdua, yang untung saja Jason dan kawan-kawan datang untuk membantu. Sementara itu, para orang tua mereka yang sedang asik dugem di dalam tak menyadari kalau ada sesuatu yang bergerak di bawah kaki mereka. Yang mana tak lama kemudian mereka semua pun malah menghilang entah kemana. Sementara itu, Billy yang baru aja datang ke acara tersebut terheran-heran karena nggak ada satupun orang di sana. Setelah itu muncul sebuah gas di bawah kakinya, yang mana itu membuat Billy terkena genjutsu Rita yang memerintahkannya untuk mengambil pedang milik Tommy. Singkat cerita, Billy yang dalam pengaruh Rita pun pergi ke markas dan membuat Alpha gak sadarkan diri lalu berhasil mendapatkan pedang milik Tommy. Berpindah ke Jason dan kawan-kawan yang mulai panik karena orang tua mereka menghilang entah kemana. Kemudian Jordan pun memanggil dan menceritakan segalanya, termasuk Billy yang terkena genjutsu dari Rita. Sehingga Jason dan kawan-kawan pergi ke dimensinya Rita untuk mencegah Billy memberikan pedang tersebut kepada Golder. Sayang pada akhirnya Golder mendapatkan pedang tersebut, namun beruntungnya Billy udah terlepas dari pengaruh genjutsunya Rita. Kemudian Golder meminta para Rangers untuk menyerahkan power coin mereka dengan menggunakan orang tua mereka sebagai ancamannya. Akan tetapi Jason dan kawan-kawan menolak dan lebih memilih melawan Golder yang menggunakan Dragon Zord untuk menyerang mereka. Akan tetapi setelah itu, para Rangers pun terpaksa menyerahkan power coin mereka dengan janji kalau Golder akan melepaskan para orang tua mereka. Sayang setelah mendapatkan semua power coin para Rangers, Golder ternyata berbohong dan gak mau melepaskan orang tua Jason dan kawan-kawan. Meskipun kena prank, tapi beruntung Jordan sudah mengetahui lokasi para orang tua mereka dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun Jason dan kawan-kawan gak bisa berbuat apa-apa karena gak lagi memiliki kekuatan Rangers dan hanya menyisakan power coin milik Tommy aja. Sementara itu di sisi lain, terlihat seseorang yang ternyata itu adalah Tommy, lalu kemudian ia pun diteleportasikan ke markas. Setelah itu Tommy diminta untuk mengambilkan kembali power coin milik Jason dan kawan-kawan serta pedangnya yang telah dicuri oleh Golder. Dengan bantuan energi dari Jordan, Tommy pun mendapatkan lagi kekuatan Rangers-nya meski hanya sementara aja. Tanpa buang waktu, ia langsung menemui Golder untuk mengambil power coin Jason dan kawan-kawan. Karena Tommy mulai kesulitan, terpaksa Jordan memberikan lagi energinya kepada Tommy yang mana itu justru membuatnya menghilang. Singkat cerita, di sisa-sisa tenaganya, akhirnya Tommy mendapatkan power coin milik Jason dan kawan-kawan serta pedang miliknya sendiri. Lalu demi mengembalikan Jordan, Jason dan kawan-kawan menggunakan kekuatan power coin mereka yang siapa sangka cara itu pun berhasil. Tak berselang lama, mereka harus melawan monster kiriman Rita, namun di sini Tommy belum bisa ikut membantu karena ia yang masih pingsan.
Monster tersebut membuat Jason dan kawan-kawan terkena genjutsu yang kemudian malah menyerang Kimberly yang gak terkena genjutsu tersebut. Sementara itu, Tommy akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya semula lalu bergegas cepat untuk menolong para Rangers. Kedatangannya itu berhasil membuat Jason dan kawan-kawan terlepas dari pengaruh genjutsu monster tersebut. Singkat cerita, para Rangers akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut dan juga menyelamatkan orang tua mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, Jason dan Tommy dinobatkan sebagai duta bela diri di kampus karena kehebatan mereka. Kemudian saat sedang berlatih di luar kampus, tiba-tiba monster kiriman Rita datang menyerang bernama Monster Beo berkepala dua. Karena saking kuatnya monster tersebut, Jason dan Tommy pun terpaksa memilih mundur terlebih dahulu. Setelah itu, Zordon mengatakan kalau dua kepala monster tersebut memiliki pemikirannya sendiri-sendiri, di mana itulah yang membuat monster tersebut menjadi sangat kuat. Akan tetapi, ia menambahkan kalau itu juga bisa aja menjadi kelemahan dari monster itu. Oleh karenanya, Tommy akan mengambil salah satu buah bernama buah pamengo yang mungkin bisa menjadi senjata untuk mengalahkan monster tersebut. Sementara Tommy mencari buah tersebut, Jason dan kawan-kawan harus melawan monster Beo itu lagi karena ia yang kembali muncul di tengah kota. Di tempat yang berbeda, Tommy yang akhirnya menemukan buah pamengo pun malah diserang oleh antek-anteknya Rita yang singkat cerita ia pun gagal mendapatkan buah tersebut. Sehingga Tommy mencoba datang ke kantin kampus, siapa tahu mamang-mamang di sana menjual buah tersebut. Beruntung buah pamengo itu ada, dan dengan cepat Tommy pun membelinya lalu segera menyusul teman-temannya. Ternyata buah itu adalah makanan kesukaan burung Beo, yang mana itu membuat monster tersebut berebut karena memiliki pemikirannya masing-masing. Kesempatan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Jason dan kawan-kawan untuk berbalik menyerang monster tersebut. Tak lama kemudian, seperti biasa, Rita mengubah monster itu menjadi raksasa. Keesokan harinya, terlihat Kimberly yang sedang mengundang teman-temannya untuk hadir di salah satu acara TV karena ia akan menjadi bintang tamunya. Tetapi di sini Tommy nggak bisa untuk ikut hadir karena ia yang sudah ada jadwal kompetisi karate. Singkat cerita, keesokan harinya, Kimberly dan kawan-kawan pun hadir dalam acara tersebut yang mana lawan dari Kimberly rupanya adalah Skull. Di sisi yang berbeda, Tommy yang dalam perjalanan ke lokasi turnamen karate tanpa sengaja menemukan sebuah kebun labu aneh yang tumbuh di tengah jalan. Setelah itu, Tommy melaporkan kejadian tersebut kepada Zordon, namun karena belum menemukan aura negatif, Zordon pun memintanya untuk melanjutkan saja perjalanannya. Kembali ke Kimberly, di mana ia hampir aja memenangkan hadiah utama dari acara tersebut kalau aja Zordon gak keburu memanggil mereka. Ia mengatakan kalau kebun labu yang ditemukan oleh Tommy sebelumnya ternyata adalah monster kiriman dari Rita, sehingga Jason dan kawan-kawan diminta untuk memeriksanya. Sesampainya mereka di sana, labu-labu tersebut malah membungkus kepala mereka sehingga membuat Jason dan kawan-kawan sulit bernapas. Beruntung Kimberly yang selamat berhasil membantu teman-temannya. Karena melihat Jason dan kawan-kawan semakin terdesak, Zordon pun kemudian memanggil Tommy untuk memintanya membantu para Rangers. Singkat cerita, dengan bantuan Tommy, monster labu tersebut pun berhasil dikalahkan oleh mereka.
Beberapa minggu kemudian, terlihat Tommy dan Jason-nya sedang membagikan ilmu bela diri mereka kepada anak-anak di sana. Mereka berdua pun terlihat sangat kompak, bahkan teman-temannya pun juga mengakui hal tersebut. Setelah itu, saat perjalanan pulang, mereka berdua dihadang oleh anak buah Rita yang menyerang. Dalam pertarungan tersebut, mereka tanpa sengaja menangkap sebuah bumerang yang dilemparkan ke arah mereka. Setelah memegang bumerang tersebut, entah mengapa mereka berdua menjadi agresif dan merasa paling hebat sendiri. Perdebatan mereka pun berlanjut sampai ke kampus sehingga membuat teman-temannya menjadi keheranan. Situasi tersebut kemudian malah dimanfaatkan oleh Bull dan Skull untuk mengadu domba mereka berdua. Beruntung di saat bersamaan, Zordon memanggil para Rangers karena Rita mengirimkan lagi monster yang bernama Monster Hiu. Ia pun juga menjelaskan kalau Jason dan Tommy sedang dalam pengaruh genjutsu Rita sehingga mereka harus bekerja sama melawan monster tersebut untuk bisa kembali normal. I told you, stay out of my way. Knock it off, big shot. Sayang mereka masih aja gak mau bekerja sama sehingga mudah bagi monster tersebut untuk mengalahkan Jason dan juga Tommy. Namun pada akhirnya mereka pun bekerja sama dan berhasil terlepas dari genjutsu yang mempengaruhi mereka berdua. Tak lama setelah itu teman-temannya pun datang untuk ikut membantu. Singkat cerita, monster tersebut kemudian mampu dikalahkan oleh Jason dan kawan-kawan dalam mode raksasa. Keesokan paginya, Jason dan kawan-kawan akan mengikuti seleksi olahraga rugby sebagai perwakilan untuk kampus mereka. Ya kan, tetapi Tommy merasa begitu cemas karena ia yang gak punya bakat dalam olahraga tersebut. Beruntung mamang penjaga kantin di sana rupanya dulu adalah mantan atlet olahraga tersebut, sehingga kemudian ia pun menawarkan diri untuk melatihnya. Okay. Back this way two. Left three, right two. Di tempat yang berbeda, Jason dan kawan-kawan yang sedang berlatih juga tiba-tiba diserang oleh para anak buah Rita yang beruntung mereka semua dapat dikalahkan. Tak lama kemudian, Zordon memanggil Jason dan kawan-kawan untuk memberitahu kalau di tempat yang berbeda, Rita rupanya mengirimkan monster lain. If you think you're gonna mess up our town, quarterback's down. Monster tersebut membuat Jason dan kawan-kawan terlempar ke dimensi lain, yang mana itu membuat Zordon harus memanggil Tommy untuk segera membantu. Saat dalam mode raksasa, Alpha mengatakan kalau monster tersebut gak boleh dimusnahkan terlebih dahulu sebelum Jason dan kawan-kawan keluar dari dimensi tersebut. Sehingga Tommy pun membuat drama seolah-olah ia mengaku kalah, dan ketika monster tersebut lengah, Tommy langsung melemparkan pedangnya ke mulut monster itu. Tak selang berapa lama, Jason dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil keluar dari dimensi tersebut. Setelah kekalahan itu, Golder menyiapkan rencana baru dengan melatih para anak buahnya. Rupanya mereka semua akan dijadikan Power Rangers KW lagi, namun gak memiliki Ranger merah. Sementara itu di sisi yang berbeda, Tommy dan Kimberly yang dalam perjalanan pulang tanpa diduga dihadang oleh para Rangers KW tersebut. Setelah pertarungan itu, Zordon menjelaskan kalau para Rangers KW tersebut jauh lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga meminta Jason dan kawan-kawan untuk lebih waspada.
Keesokan harinya, Rita menyiapkan monster baru yaitu monster udang yang menggantikan peran Ranger Merah di pasukan Power Rangers KW-nya. Tak berselang lama, Zordon pun memberitahu Jason dan kawan-kawan kalau monster udang dan Rangers KW kembali muncul untuk menyerang. Tak lama kemudian Tommy pun datang untuk ikut membantu mereka. Akan tetapi siapa sangka Power Rangers KW tersebut juga memiliki Power Blaster yang membuat Jason dan kawan-kawan terpaksa mundur terlebih dahulu. Lalu saat di markas, Zordon memberikan senjata mereka yang kini sudah di-upgrade menjadi lebih kuat guna mengimbangi Power Rangers KW tersebut. Singkat cerita, monster udang dan Rangers KW tersebut pun berhasil dikalahkan oleh Jason dan kawan-kawan. Beberapa hari setelah pertarungan tersebut, Zack berencana ngedate lagi bersama Angela sambil mengajak Kimberly dan Tommy untuk double date bersamanya. Singkat cerita, Zack berhasil membujuk Angela untuk ngedate bersamanya sehingga ia kemudian dengan cepat pergi untuk membeli anting mutiara. Akan tetapi ia gak jadi membelinya karena harganya yang begitu mahal. Saat dalam perjalanan pulang, ada seseorang yang menawarkan anting mutiara tersebut dengan harga relatif murah sehingga tanpa basa-basi Zack langsung membelinya. Namun rupanya itu adalah monster kiriman Rita yang sudah berniat buruk kepadanya. Singkat waktu hari ngedate pun tiba di mana Zack langsung memberikan anting yang baru saja ia beli kepada Angela. Terlihat Angela merasa begitu senang, namun suasana menjadi gak kondusif ketika Bull dan Skull datang mengacau. Di tempat berbeda, Zordon memberitahu Jason dan kawan-kawan kalau ia memiliki firasat buruk terkait anting mutiara yang baru aja Zack beli, sehingga meminta mereka untuk menyusul Zack. Tapi semuanya terlambat karena Angela keburu memakai anting tersebut, yang mana itu membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi patung. Zack dan Tommy yang masih selamat kemudian dipanggil oleh Zordon, lalu ia mengatakan kalau mereka berdua harus menghancurkan mutiara yang ada pada monster kerang kiriman Rita agar Jason dan kawan-kawan kembali normal. Dalam pertarungan itu, monster tersebut mengeluarkan semacam cairan asam yang membuat Zack merasa kesakitan. Beruntung Tommy kemudian datang untuk membantu dengan memberikan shieldnya kepada Zack. Tapi sayang Tommy lah yang gantian malah terkena cairan asam tersebut. Singkat cerita, Zack berhasil menghancurkan mutiara yang ada pada monster itu dan membuat teman-temannya kembali normal. Kemudian setelah itu mereka semua mengejar monster tersebut ke dalam air untuk memaksanya keluar dari sana. Sampai akhirnya Jason dan kawan-kawan berhasil memaksa monster tersebut keluar dan naik ke permukaan. Singkat waktu, dengan combo mereka semua, pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh Jason dan kawan-kawan. Setelah pertarungan tersebut, terlihat hubungan Zack dan Angela pun semakin membaik. Dan kemudian film pun berakhir.